Go, go. Angkat, angkat makanya. Barat lah. Sebenarnya nggak berat sih. Cuma nggak enak sama yang lain, jadi saya nggak usah bawa salib. Pada tahun 2015 yang lalu, saya dan Heidi melakukan perjalanan ke Yordania, Israel, dan Palestina. Ini tentunya merupakan pencapaian terbesar dalam karir traveling saya. Karir! Bisa menginjakan kaki di Holy Land dengan cara backpackeran adalah salah satu cita-cita saya yang akhirnya bisa kesampaian juga. Selamat nonton videonya ya! Jordan, kita baru sampai tadi pagi sekitar jam 1 waktu setempat, dan sekarang kita rencananya mau ke Jerash. Sebelum itu kita lagi nikmatin sarapan pagi di hostel, dan inilah makanannya, banyak macam tapi kita masih bingung mix and matchnya sampai gimana. Halo, kita sudah sampai di Jerash. Tadi kita naik bis, bayar 1,7 dinar untuk 2 orang, dan sekarang kita mau ke salah satu tempat wisata yang ada di Jerash yang harus dikunjungin. Yuk. Ramadan di Jordan, warga muslim dilarang untuk makan selama jam puasa dari pagi sampai berbuka puasa, dan tidak banyak restoran yang buka. Jika mereka ketahuan makan di tempat umum, maka mereka akan dikenakan polisi dan dipenjara, dan denda juga dikenakan sebanyak 50 COD. Kita beruntung, kita ketemu satu restoran yang kebetulan lagi buka dan kita mau makan siang di sini. Kita pesen kebab seharga 2 dinar. Dan ada French fries-nya. Halo, sore ini kita memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar pasar kota. Kebetulan dekat di sama hostel kita, dan lagi macet banget karena juga udah menjelang buka puasa. Kita belanja buah peach dan pertamanya ini peachnya terkenal di sini. Lalu sekarang kita lagi mau ke salah satu tempat wisata yang ada di Amman, Jordan, namanya adalah Roman Theater. Dan ternyata Roman Theaternya sudah tutup karena kita terlalu sore sampai di sini. Tapi kita dari sini juga bisa kelihatan. Halo, ini adalah hotel kita selama kita tinggal di Amman. Namanya adalah Amman Pasha Hotel. Letaknya pas seberangan sama Roman Theater, dan kita bisa lihat ini juga dari kamar. Hanya aja suruh apa yang ada di dalam dunia.
Setelah melewati proses pemeriksaan yang super panjang, akhirnya kita bisa sampai juga ke Israel. Kita sekarang berada di Sungai Yordan yang katanya dulu Yohanes membaptis Yesus, cuma ini adalah salah satu aliran sungainya, cuman kita nggak tahu baptisnya itu dulu di mana, tapi ini aliran sungainya katanya. Dan di sebelah sana itu adalah wilayah Yordan, dan kita sekarang di sini berada di wilayah Israel. Jadi kalau mau nyebrang, tinggal nyebrang sini, nggak perlu lewat yang 5 jam. Saya sudah dibaptis. Upside down, but it was a good life. Fell hard for the wine in France. I didn't call you back cause I was learning to dance. This is who I'd become. The salt air on the tip of my tongue. Wish I was good enough for anyone. No. Sekarang berada di Kemukar, mau naik ke Arnas, ke sebuah castle peninggalan bangsa Yahudi yang pada waktu itu diserang oleh bangsa Roma. Sekarang kita berada di Israel dan kita sekarang lagi mau masuk ke dalam kota tua. Di dalam kota tua sendiri ada beberapa gate yang bisa dimasukin, dan salah satunya adalah Herodes Gate. Kalau biasanya kita jalan-jalan di Old Town ini pada pagi hari atau siang hari, sekarang kita coba yang versi malam harinya. Halo, kita sekarang lagi berada di dalam kota tua dan kita lagi mau makan malam di sini. Saya memesan kebab dan Amang memesan shawarma. Sekarang kita mau ganti mobil karena kita sekarang berada di wilayah Israel dan kita mau menuju ke wilayah Palestina. Halo, kita sekarang lagi berada di Bethlehem dan kita lagi mau ngantri untuk masuk ke dalam gua di mana Yesus dilahirkan. Gua ini biasanya ditutup setiap harinya pada pukul 10.30 karena pada jam tersebut biasanya ada 3 agama yang berdoa di sini, yaitu dari Greek, Armenian dan Katolik, yang masing-masing punya jatah waktu 1 jam untuk berdoa di sini. Hari itu Bethlehem sangat ramai sekali dan memang selalu ramai tiap hari. Kandang domba tempat Yesus lahir zaman dulu telah menjadi sebuah bangunan yang megah dan sangat menarik sekali untuk dikunjungi. So hard, but we can't.
Tuhan dari Palestina menuju ke sisi Israel. Kita juga menyempatkan untuk berkunjung ke Yeriko, sebuah kota yang katanya paling tertua di dunia. Lebih tua dari usia saya saat itu, ya sekitar 21 tahun 7 bulan lah. Nah sudahlah, di sini kita juga sempat merasakan pengalaman naik gondola terendah di dunia. Maksudnya ada gondola tapi dia 223 meter di bawah permukaan laut. Bingung kan? Sama saya juga. Tampaknya kita tersesat. Sekarang kita baru sampai di Western Wall. Nama Indonesia adalah Tembok Ratapan. Dan ini adalah salah satu tempat yang sangat penting bagi orang Yahudi. Lalu kita baru aja habis ngelilingin kota tua dari Tembok Ratapan sampai sini yang perjalanannya jauh sekali. Sekarang kita berada di dalam sebuah restoran. Kita pesen roti yang saya pun juga sebenarnya nggak tahu namanya apa, seharga 16 shekel. Dagingnya daging ayam dicampur sama sayur-sayuran. On a photograph, you looked amazing, shining white and black. But now it's been so long since we fell apart. I've tried to vision what it'd be like now if we had both tried to work things out. We grew so worn and tired. Did we give up way too fast? 'Cause we had some good times, but they don't last forever. We seem to grow apart and never got much better. Oh, it's good to see your face, but I know things won't change. Though you seem so far away, feels like yesterday. And we had some great untuk menghormati jiwa-jiwa yang telah meninggal, maka di sini kami memutuskan untuk tidak mengambil gambar. Tapi percaya deh, museum ini bagus banget dan kalian mesti berkunjung ke sini.